Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Sahabat, Habib Lutfi adalah ulama berpengaruh asal Pekalongan yang memiliki banyak jemaah di tanah air. Selain ulama, beliau juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024. Konon, Habib Lutfi memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang terungkap ke publik. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah karomah atau kesaktian dari Habib Lutfi. Didatangi rombongan jin. Salah satu karomah Habib Lutfi adalah didatangi rombongan jin. Hal itu dia sampaikan dalam sebuah ceramah keagamaan di depan ribuan jemaah. Kabarnya, Habib Lutfi pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia biasa. Beliau pernah didatangi gerombolan jin dari Azrok saat tengah berdiam diri. Rombongan jin tersebut mengucap salam kepada Habib dan dibalas dengan penuh khidmat. Konon, kedatangan jin dari Azrok memang tidak sembarangan dan hanya orang tertentu yang mengalaminya. Rupanya rombongan jin dari Azrok itu untuk meminta ijazah dari sang Habib. "Ada maksud apa kiai-kiai ini datang ke sini?" tanya Habib Lutfi. "Kami datang ke sini untuk meminta ijazah langsung dari Habib," kata jin. "Kalian itu makhluk yang hebat, bisa terbang dan menembus langit. Kenapa kok malah meminta ijazah sama saya?" Mendengar jawaban rendah hati itu, bangsa jin itu pun kebingungan dan menerima pernyataan Habib dengan tulus. Meski demikian, tidak begitu jelas kelanjutan dari kisah ini sesungguhnya. Menghadapi dukun sakti. Kesaktian Habib Lutfi adalah mampu menghadapi dukun sakti mandraguna. Kabarnya hal ini bermula saat para dukun penasaran dengan kesaktian Habib Lutfi bin Yahya. Para dukun pun menantang Habib Lutfi untuk mengambil keris di hadapannya. Namun Habib Lutfi menolak dan mempertanyakan maksud serta tujuan mereka. Menuruti kemauan para dukun itu, Habib Lutfi lantas menyapu keris yang katanya tak bisa diambil sembarangan. "Kok bisa hanya dengan menyapu saja, walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris tersebut," kata seorang dukun. Habib Lutfi pun kemudian mengambil sehelai rambut dan meminta dukun itu mengambilnya. Atas karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satupun dukun yang bisa mengambil sehelai rambut tipis tersebut. Menyembuhkan orang lumpuh. Karomah Habib Lutfi lainnya adalah menyembuhkan seseorang lumpuh karena kecelakaan di Cipularang. Hal ini dialami oleh muridnya bernama Muhammad Samsuri yang mengalami retak tulang sehingga harus menggunakan kursi roda. Samsuri pun datang ke rumah Habib asal Pekalongan ini untuk meminta doa. Habib Lutfi bertanya, "Apa yang akan dilakukan jika dia sembuh?" Samsuri pun menjawab bahwa dia ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja. Namun, Habib Lutfi mengatakan bahwa dia tidak mungkin sembuh dan harus menggunakan kursi roda selamanya. Singkat kata, Samsuri bermimpi didatangi Habib Munzir Al-Musawa yang rebahan di sampingnya. Habib Munzir memberikan lembar jadwal majelis MR atau majelis Rasulullah sambil berbisik, "Bilang pada Habib Lutfi bin Yahya bahwa kamu ikut saya di Jakarta." Kemudian Samsuri lantas menemui Habib Lutfi bin Yahya dan berkata bahwa dia akan ke Jakarta membantu dakwah Habib Munzir. Samsuri juga menceritakan soal mimpinya kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi kemudian memeluk Samsuri dan berkata bahwa dia akan sembuh serta bisa pergi ke Jakarta. Habib Lutfi pun mengusap kaki Samsuri dengan air dan tak berapa lama kemudian, dia bisa kembali berjalan. Menundukkan kambing. Kesaktian Habib Lutfi terakhir adalah saat beliau menundukkan kambing dengan satu sentuhan.
Hal ini diceritakan oleh seorang saksi bernama Bapak Abidin. Awalnya, seorang bernama Mbah Jufri ditugaskan untuk mengambil kambing untuk disembelih. Namun, kambing itu rupanya sangat sulit untuk dikendalikan. Melihat hal itu, Habib Lutfi tertawa sambil berkata, "Wedus, gue menghormati kanjeng Nabi kok melayu-melayu. Kambing, untuk menghormati Nabi kok malah kabur." Tak lama kemudian, kambing itu malah mendekat dan menjatuhkan diri di hadapan Habib. Kemudian kambing itu disembelih sendiri oleh Habib tanpa bantuan orang.